Inilah rumah produksi miras tradisional jenis arak di Kampung Pelumpungan, Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Petugas mengecek bahan pembuatan hingga proses penyulingan arak. Selain itu, petugas juga melakukan sosialisasi agar para pelaku home industry arak menjaga keamanan para konsumennya. Kurang lebih terdapat ratusan pembuat arak rumahan di kampung ini. Dan bagi warga setempat, arak merupakan jamu yang diminum secara murni. Arak merupakan miras tradisional yang terbuat dari fermentasi tape ditambah gula aren dengan proses penyulingan. Industri Pelumpungan itu jamu tradisional. Selama pemakaiannya itu sesuai aturan, sesuai takaran, enggak menyebabkan kematian. Itu yang menyebabkan kematian mungkin ya sudah tidak layak konsumsi. Dalam razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 1.000 liter miras jenis arak Pelumpungan dalam berbagai kemasan botol dan jerigen. Para pemilik usaha rumahan juga didata oleh petugas, dan razia semacam ini akan terus digalakkan oleh petugas, khususnya untuk mencari miras oplosan yang membahayakan. Kejadian meninggalnya masyarakat di Jawa Barat minuman oplosan, hingga kami jangan terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Kami laksanakan hari ini, khususnya kami melaksanakan operasi door to door.